Akibat akses jalan rusak parah, dua desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, Konkep, yaitu Desa Bobolio hingga Desa Wawoso, Kecamatan Wawoni Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, membuat desa tersebut terisolir. Akibatnya, warga yang hendak ke ibu kota kabupaten, Kecamatan Langara, harus memutar jauh dan melalui empat kecamatan, yaitu Wawonii Timur, Wawonii Timur Laut, Wawonii Utara, dan Wawonii Barat, yang memakan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan. Selain itu, terdapat juga beberapa jembatan yang hanya menggunakan batang kelapa atau jembatan darurat. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Wawoso Baru, Kecamatan Wawonii Selatan, Sultan. Jalan, akses jalan. Tidak bisa tembus kendaraan. Habis itu terakhir kendaraan bermotor saja, roda dua ini tidak tembus. Setengah mati ya? Setengah mati, Pak. Kecuali kita tidak sayang kita punya motor. Hal serupa diungkapkan oleh Wadu yang mengaku sudah jarang ke ibu kota Kabupaten Konawe Kepulauan karena akses jalan rusak parah. Wes, jangan khawatir jalannya di sini. Pokoknya dari Bobolio itu ke sini setengah mati. Oke, terus harapannya Bapak? Ya. Sudah harapannya Bapak terhadap pemerintah gimana, Pak? Ya, maunya harus diperingatkan pemerintah begini. Iya. Nah, cuma di yang selalu diperingati cuma Tenggara dengan Wawonii Barat. Kalau di selatan ini tidak pernah di lihat saya jalannya tuh. Tidak pernah diperbaiki atau gimana? Ya pernah juga, tapi ini sudah lama mi. Sudah berapa bulan kondisi jalannya begini, Pak? Ini dari mulai bulan 5. Sekarang kan bulan 9.